Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini ketemu lagi sama aku Asi. Hari ini di video kita aku mau panen beberapa sayuran di belakang rumah. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus video aku. Nah, aku mau ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Yuk kita panen yuk. Nah, sekarang kita mau jalan ke belakang rumah. Teman-teman ikutin aku. Nah, jadi teman-teman, ini itu kebun manis aku atau buah labu siamku di sini. Ini aku yang nanam sendiri ya. Kalian bisa lihat ini kandang sapinya. Sekarang langsung aja mau kita ambilin ini manisannya. Kalian bisa lihat teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman, ini kebun manis aku. Bisa kalian lihat buahnya bergerandul di mana-mana, masya Allah banget. Lihat ini, wow, ini kebun manisannya banyak banget. Kita mau ngambilin yang agak gede-gede aja, dan kulitnya itu udah nggak keluar ininya. Kalian bisa lihat ke sini. Nah teman-teman, jadi untuk manisa atau labu siam yang masih muda itu masih banyak kayak durinya kayak gini. Ini tandanya manisa atau labu siamnya masih muda. Untuk labu siam yang udah tua itu bentuknya seperti ini. Ini udah nggak ada gerigi atau nggak ada durinya yang keluar, dan kulitnya cenderung lebih halus. Nah, ini tandanya manisannya udah tua dan udah siap kita ambilin. Nah, sekarang saatnya kita memanen manisannya. Ini mau aku ambil ya. Kita potong dari giniin aja pakai tangan. Nah, gampang banget. Nah teman-teman, ini itu aku ambil ya, ini itu contoh manisa atau labu siam yang cocok untuk kita tanam. Nah untuk media penanamannya, kalian taruh di tempat yang lembab, deket tanah-tanah yang lembab gitu. Nah labu siam ini cocoknya ditanam di tanah yang lembab kayak gini, berair gitu. Dia tuh bakalan tumbuh subur. Kalian bisa lihat ini udah siap untuk kita tanam ya, tinggal kita tunggu giniin aja. Nah sekarang ini aku mau manenin manisanya, cari yang tua-tua dan ukurannya udah gede gitu ya, meskipun nggak terlihat tapi ini sih wow banget. Nah teman-teman, ini aku udah panen beberapa dan ini udah banyak banget, dan ini menurut aku cukup. Aku selanjutnya mau panen cabai di belakang rumah. Ini kucing aku. Nah ini sapinya udah diberi makan sih, tapi ininya harus kita buangin karena kalau kayak gini tuh biasanya dia udah nggak makan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tuh banyak banget sayuran bayam. Buat kalian yang tinggal di Jawa Timur atau kalian main ke Malang, bisa tuh mampir ke rumah. Nanti aku kasih bayam gratis, sama aku kasih buah labu siam gratis, ngambil sendiri di kebun aku. Nah, ini sayur bayamnya banyak banget. Kalian bisa lihat, ini tinggal metik aja. Ada pokak juga. Nah, teman-teman, ini sekarang kita mau panen cabenya. Cabai di sini tuh banyak banget, kalian bisa lihat. Aku ngambilinnya kayak gini karena nanti mau langsung aku masak. Kalau kalian pengen cabainya lebih awet lama, panennya yang ada tangkainya seperti ini ya. Lombok. Nah, ini cabainya udah merah-merah, jadi meskipun cabai mahal nggak berpengaruh banget, tapi karena ini cabai murah jadi sampai nggak kemakan. Nah jadi teman-teman, salah satu tanaman wajib yang harus ada di area pekarangan rumah kalian itu salah satunya adalah cabai. Kenapa? Kalau kalian mau nyambel, mau apapun yang suka pedes khususnya,
wajib banget punya tanaman cabe biar kalau kalian pengen apa-apa tinggal ambil aja gitu. Iki loh Lombok, ojo bu anu. Apa ku? Bisa lihat cabenya merah-merah. Nah, jadi teman-teman, ini adalah poka atau cempoka atau terong mini ya. Ini enak banget ditumis pakai ikan asin. Ada juga daun pepaya yang masih muda. Kalian bisa lihat di situ ada pepayanya. Nah, teman-teman, ini aku udah dapat banyak banget cabenya sama manisannya. Aku nggak mau ambil bayam sih ya, karena kemarin udah beberapa hari yang lalu udah masak bayam terus. Nah, ini hasil panen kita hari ini. Kalian bisa lihat di sini cempokanya masih berbunga seperti ini dan buahnya seperti ini. Ini tuh enak banget ditumis pakai ikan asin. Buat teman-teman yang belum pernah coba, silakan dicoba ya. Ko. Sekarang kita mau lanjut ke rumah, kita bawa ini. Nah, jadi teman-teman, ini sayuran yang kita panen tadi. Jadi ini meskipun kayak gini udah tua ya, takutnya ini nanti jatuh malah dipisahin dari cabenya. Masya Allah lumayan banget, mungkin cabenya ada 1/4 kilo. Dan nah, jadi teman-teman, ini hasil panen pagi hari ini yang udah diambilin sama ibuku. Jadi ini mau aku kasih sama tetanggaku, aku bagi-bagi gitu. Aku kasih untuk mereka satu rumah seperti ini. Dan aku kasih cabai juga buat mereka nyambel. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bagi-bagi ke tetangga dan saudara terdekat. Nah, teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banget udah mengikuti video kita kali ini. Sekarang aku mau bagi-bagi ini untuk tetangga terdekat aku. Terima kasih udah nonton vlog video aku. Sampai ketemu di next video berikutnya. Dan buat kalian yang pertama kali nonton, jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan share video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.